Mak, anak mungkin. Mak. Masuk konten nih, masuk konten. YouTuber bang. Kok ngamuk? Kau sih ngetar ke style you asem masa. Hai, kuasai, kuasai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Fathul di Gelai Gelaran MLIAY Sabian Pisena. Dan kembali lagi kita akan menuju pertandingan yang kedua di hari ini antara Vulcan King melawan apa ini? Apa Kak Dunmas? Vulcan King melawan Corpus Alba ya. Oke, kita langsung mulai aja kita ke draft picknya. Dan saya masih bersama Kak Dinmas di sini ya. Oke, kita mulai draft pick. Oke, dari yang pertama kali ini dari Corpus Alba mendapatkan first pick. Kira-kira akan first band. Kira-kira akan band siapa ini? Oke, Pak Wito langsung masuk ke daftar band. Dan kira-kira siapa juga yang akan diband oleh jampingannya Kak? Apa ini? Dari tim Corpus Alba dan Vulcan King. Vulcan King dampingannya Kak Taufik, ternyata lupa saya ya. Oke. Natalia selalu saja menjadi band hero yang terdaftar di band, dan Esmeralda di band juga. Dan siapa yang akan di band oleh dari tim Vulcan King kali ini pemirsa, siapa yang akan diban? Dan Patrick hero baru diban juga. Oke, kali ini first pick diamankan oleh Corpus Alba. Siapa kira-kira? Kita lihat first pick siapa yang akan diamankan oleh Corpus Alba. Apakah Johnson akan dipick? Apakah Johnson? Oh, ternyata Benedetta. Benedetta. Pertandingan tadi juga first pick ini Benedetta ya. Benedetta ini hero yang sangat lincah ya, sekali ya, meta sekali ya. Kita lihat. Oke, kali ini kembali lagi mengamankan Uranus. Pakai purify, wah wis angel ibu Uranus pakai purify. Oke, okay, Brody. Tapi nampaknya didapatkan oleh dampingannya Kak Taufik ya ini. Iya, Brody sepertinya main di Shetland tuh ya. Dan oke. Okay, oh, Johnson dipick. Johnson dipick, akankah ini menggunakan Odette? Kita nyonya Odette. Oke, okay, lapu ternyata. Dan kita lihat Johnson kembali masuk ke daftar ini ya. Pick dari pemain di gelai kali ini. Mungkin itu apa? Johnson itu nanti kombonya sama itu siapa? Sama Benedetta itu. Combo Benedetta. Oh, ya. Diki. Oh, Diki ya. Akankah ini Diki feeder ini ya? Kita lihat. Dan Ben, kalau kita lihat dari pick-pickannya Corpus Alba ini belum memilih core sama support. Kita lihat siapa yang akan di-ban. Kita lihat akankah MM Roger atau support? Dan siapa? Oh, Angela ya. Angela ternyata ben. Karena lapu-lapu dimasuki Angela itu sangat-sangatlah OP sekali ya. Dan kali ini kalau kita juga lihat dari tim Corpus Alba akan ban siapa? Sepertinya Vulcan King belum ada core-nya juga. Siapakah yang akan di-ban? YSS. Oh, tahu ini. Kenapa ban YSS? Karena ISS kan bisa map hack ya. Oh, gitu ya. Oh, Johnson kan nanti susah. Johnson kan nanti kalau siapa ini? Esteh. Akankah Esteh dipilih atau ganti yang lain? Oke, Valir. Esteh atau Valir? Kita lihat supportnya kali ini. Oke, Lancelot. Prank ini. Lancelotnya core ini ya. Iya, Lancelot sudah pasti core. Oke, Estes diminta kali ini ya. Kenapa ini? Estes ada apa ini? Apakah kita di prank lagi sepertinya ini ya? Tapi kalau kita lihat dari Corpus Alba belum memilih core. Kira-kira siapa ini core-nya?
Tuh kan betul, Roger kali ini ya. Apakah Roger jadi Koro? Ternyata Roger Kor ya. Oke, es teh. Apakah es teh akan bisa mengganggu Lancelot nantinya? Dan nampaknya support dari Vulcan King adalah Dedek Gemes Chang'e kali ini. Dedek Gemes yang membawa kelinci. Oke, okay. Kali ini kedua tim sudah menyelesaikan pick hero-nya dan kita lihat seperti apakah game yang akan disajikan pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat kembali lagi ada Johnson yang masuk di daftar pick. Dan Diki, apakah nanti akan Diki feeder dan lain sebagainya, kita belum tahu. Kita langsung saja menuju ke gamenya. Wah, kali ini es tehnya berskin. Dan kalau kita lihat ini tidak ada yang local rank ya. Tapi nggak tahu ini apa yang tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan mungkin. Tidak ditampilkan. Siapa tahu Supreme ya. Juragan Lily menggunakan Johnson dan Lancelot kali ini menjadi core dari Vulcan King, sementara Roger menjadi core dari Corpus Alba. Kita lihat pertandingannya akan seseru apa atau apakah akan seseru pertandingan yang pertama tadi, mengingat pertandingan pertama tadi kedua tim berbalik unggul, saling serang menyerang dan hampir saja terkambek-kambekan. Oke? Okay? Terkambek-kambekan. Kambek-kambekan ya. Dan kita menuju ke game-nya kali ini, pemirsa. Kedua tim sudah berjalan menuju lane-nya masing-masing dan Johnson akan mengawal Roger kali ini, sementara Lancelot akan dikawal oleh Diggy. Dan kita lihat Diggy-nya, Diggy feeder kah ini? Oh, itu Lancelot-nya terlalu ngece itu, recall-recall ya. Recall-recall gratisan. Oke, Diggy-nya sepertinya akan mengganggu ini. Oh, taruh bom. Dan oke, flame shoot saja. Kali ini pertandingan yang sangat-sangat seru sepertinya akan terjadi. Dan kita lihat Diggy-nya mulai rusuh. Mulai rusuh. Apakah Diggy feeder? Tapi Chang'e-nya juga ikut rusuh ini. Kalau kita lihat, oh ada war tersaji di sini. Lapu-lapu diganggu. Ada lupa-lupa ya. Lupa-lupa ya, lupa-lupa ingat. Dan wah, apa yang oh, terjadi? Apa kayak Fresh Blast? Oke. Apakah akan double kill? Oke, kita lihat. Oh, kali ternyata ini tidak. Oh, Roger-nya sangat diganggu. Oh, ternyata itu sangat cantik sekali. Chang'e-nya memiliki apa itu, stiker alter ego ya? Alter ego go gitu ya. Dan kalau kita lihat kali ini masih berkumpul di buff. Oh, ternyata didapatkan oleh Lancelot. Sementara Roger-nya sekarat dan pulang. Dan kali ini kita lihat apa yang terjadi. Kena bom. Hampir saja meninggal. Oke, kita kembali ke tengah. Sementara kedua tim masih bermain sangat hati-hati. Dan oke, oh, dan Roger-nya. Oh, sepertinya ini Diggy feeder ini. Roger mulai diganggu oleh Diggy. Dan kita lihat Roger-nya sangat frustasi kali ini, meninggalkan buff-nya. Wah, apakah Diggy akan mati? Diggy, ini Diggy feeder beneran ini. Tim pertama yang menggunakan Diggy feeder di gelai kali ini. Oke. Dan kita lihat kembali buff-nya belum selesai. Oh, Evos ya. Oke, kali ini Diggy kembali datang dan mengganggu core dari Corpus Alba. Apa yang terjadi? Oke, Diggy-nya meninggal. Ini kelihatannya Diggy-nya feeder ini. Betul sekali, Diggy-nya sukses ini. Yang mendapatkan buff sampai-sampai adalah tank-nya kali ini. Dan Roger, kalau kita lihat Roger perolehan uangnya berapa Roger? Roger paling sedikit ya karena diganggu. Dan kalau kita lihat Estes ya. Estes. Dan kali ini Lancelot-nya kita lihat harusnya lebar free karena tidak ada gangguan. Dan kita lihat fashion sekali apa yang terjadi Lancelot. Oke, okay. Mendapatkan tank dan
pertarungan belum selesai kali ini, pemirsa. Apakah akan double kill? Lapu-lapu kali ini, lapu-lapu ulti, jebret. Apakah Cange akan tumbang? Jebret Cange-nya tumbang, oh, tapi tumbang Cange-nya. Tapi dia juga akan tumbang oleh Lancelot dan Lancelotnya kaya sekali. Killing spree ya. Apakah Lancelot? Oke, double kill. Oke, Lancelotnya miskin lagi, rek. Dan kalau kita lihat, giginya masih feeder di sana ya, gigi masih mengawal terus si Roger. Dan kalau kita lihat di tengah terjadi kembali. Apakah Lancelotnya akan tumbang ya? Okay, ternyata, oh ternyata tumbang dan Cange kali ini buka ulti. Dan apa yang terjadi pemirsa kali ini? Espen datang, semua pun senang. Dan kalau kita lihat Roger, Johnson Johnsonnya juga tumbang ternyata ya. Dan giginya kali ini sudah kehilangan arah, tidak bisa lagi kali ini. Sebenarnya gigi bisnis itu memang meta yang cukup menarik, berbahaya juga. Tapi kalau tidak konsisten gigi bisnisnya, tidak selalu ke kor lawan, maka tidak efektif juga. Tapi coba kita lihat kali ini Johnson menabrak. Johnson dan menabrak Digi. Apakah Diginya akan tumbang? Oh, ya? Digi tumbang oleh lupa. Roger dikejar. Oke, kali ini apakah Lancelot akan panen kill? Kita lihat Lancelot. Oke, diselamatkan oleh ini Esteh ya. Ya, Estehnya ini OP kayaknya. OP ya. Oke, Unstoppable. Oke. Oke, kali ini kalau kita lihat ini Lancelot sudah kill 5. Belum mati ya. Sementara dari Roger kill 3. Oh, Rogernya pro ini. Walaupun diganggu dikit-dikit tapi masih bisa membalikan keadaan, dan kali Diginya kembali mengganggu tapi terlambat. Sementara Johnson sudah berkendara. Dan apakah Johnson akan menyusul? Menyusul menabrak. Oh, itu okay. Di atas ada siapa? Brody akan ditabrak. Oh, ternyata Brody itu ditabrak ya? Iya, bawahnya. Nah, kan? Oke, kali ini pemirsa, kita lihat Lancelot sudah kembali ke turtle-nya. Dan di atas, apakah Roger akan selamat? Apa yang terjadi, Roger? Oh, shutdown. Yang nyedon malah Digi Feeder. Oke, kita lihat dan Benedetta mencoba untuk mengcover turret dan sepertinya tidak kuat kali ini, dibantu oleh Esteh. Mampukah kali ini menumbangkan besi? Tetapi kita lihat turretnya di push minion dan jebol kali ini turretnya. Sementara ya, di bawah. Oke, Godlike ternyata Lancelotnya. Mas Hen sekali kali ini Lancelot ditabrak oleh Johnson. Apa yang terjadi? Tidak berpengaruh tabrakannya. Kali ini double kill. First hand sekali ini. Oh iya, first hand. Bukan first hand. Oh iya, first hand itu. Oke, kali ini Esteh-nya ditumbangkan sepertinya ya. Esteh. Oke, Esteh ditumbangkan oleh sang besi. Dan kalau kita lihat, oke. Oh, Benedetta-nya tumbang. Benedetta di-kill lagi. Kenapa Diginya ngekill-ngekill terus ini? Dan kita lihat Roger diganggu buff-nya dan sepertinya diamankan oleh tuh, siapa yang dapat? Kok tidak ada yang dapat? Kita lihat kembali. Apakah akan tumbang? Brody. Ya, Brody-nya tumbang. Ke tengah kita lihat. Kita turret-nya akan hancur oleh minion. Legendary. Lancelot menari-nari di sana, kita lihat. Lancelot apa yang terjadi? Rogernya. Apakah oke. Apakah akan triple kill? Mana ini? Oh, ternyata Benedetta-nya. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, sangat mesen sekali legendary. Dan kali ini Benedetta sendirian terjebak di turret. Tetapi masih bisa melarikan diri. Sementara turret terpush dari atas, bawah, dan tengah kali ini pemirsa. Dan sepertinya kita lihat pertandingan yang sangat seru antara kedua legendary dan Lancelot. Di bawah kali ini lapu-lapu berusaha mengkaitkan pedangnya ke Digi. Oh, ternyata shoot down oleh Roger. Roger
Akankah mampu membalikkan keadaan sementara di bawah kali ini? Meninggal lapu-lapunya. Dan apa yang terjadi kali ini pemirsa? Ketika kedua tim saling serang, saling beradu strategi, Brudinya sendirian Turtle. Dan kali ini kalau kita lihat turret-nya dari Vulcan King belum ini ya kak ya? Iya, belum hancur sama sekali. Sementara dari Corvus Alpha sekarang sudah kehilangan 1, 2, 3, 4, 5 turret. Vulcan King ini sangat barbar sekali mainnya. Iya. Oke, kali ini Vulcan King mendapatkan turtle. Apa yang terjadi kali ini pemirsa? Benedetta dikejar oleh Brody. Dan apakah Brody-nya mundur? Kali ini Johnson apakah Johnson menabrak? Menabrak siapa Johnson? Johnson, meliuk-liuk Johnson. Dapat siapa Johnson? Oke Johnson. Apa yang terjadi? Hustlet. Dan oke, giginya killing spree, double kill, sang lancelot. Dan oke, kali ini sudah. Apakah triple kill? Sudah tidak ada harapan. triple kill. Oke, mantap sekali lancelotnya ya. Itu tadi sudah pasrah itu Rogernya ya. Oke. Siapa yang menang? Akankah kali ini? Ini pula main. Kalau sama gambarnya Pak Uzi. Oke, sebentar ya, ada kesalahan teknis. Ada kendala sedikit kurang pasnya layar. Oke, sepertinya sudah. Kita kembali ke game. Apa yang terjadi? Kita ketinggalan momen apa ini, pemirsa? Dan kalau kita lihat, oke, kali ini Brudi sekarang malah yang mendapatkan buff ya. Diambil semua buff. Iya, Johnson kali ini berputar-putar nabrak siapa? Apa kalau ternyata di flicker. Bagus sekali. Oh, ternyata flicker juga Johnsonnya ya. Saling flicker memflicker. Oke, cepat-cepat kali ini. Petas-petas. Iya, apakah akan meninggal? Tidak. Dan Lancelotnya masih menari-nari di sana. Kita lihat apa yang terjadi kali ini pemirsa di atas. Apa yang terjadi kali ini? War dilakukan di atas juga, tetapi oleh dua hero yang sangat keras. Dan kalau kita lihat kali ini pemirsa, apakah ternyata dari Corvus Alpha bisa menahan? Dan datanglah kali ini Brody Marksman. Brody canggih mengekil. Ternyata tidak ada yang meninggal ya. Sementara itu ini lupa kali lampu-lampunya. Lampu-lampunya ditabrak oleh Johnson. Shotgun. Apakah ini bencana? Ini shotgun juga. Sampai shotgun itu. Apa yang terjadi? Oke. Meninggal siapa? Meninggal juga. Apakah itu meninggal juga? Oke. Apakah bisa membalikan keadaan? Tapi sepertinya memilih untuk pulang. Dan Lord di sini sangat nganggur ini. Bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh Roger. Apakah memilih untuk membersihkan minion atau mengepus atau Lord? Dan kalau kita lihat di sini lampu-lampunya tadi ya, momen lampu-lampunya yang apakah Johnsonnya akan menabrak? Oh, ternyata tabrak apa itu? Dan giginya malah di sini. Sepertinya ingin mengganggu proses perelortan. Oh ini tidak jadi. Tidak lore ini kayaknya. Malah memilih objektif ke minion sepertinya kali ini. Dan kalau kita lihat kali ini Roger sudah mendapatkan buff lagi. Gigi sedang berjaga-jaga di lore. Dan sepertinya Lancelot. Oh, Lancelot lewat saja. Oke, lore sudah dimulai, diganggu-ganggu saja. Dan kalau kita lihat di atas kali ini pemirsa, war terjadi lagi. War terjadi. Oke, Lancelot mendapatkan seorang ST. Dan apakah Johnson menabrak? Oke, Johnson menabrak. Dan Johnsonnya sepertinya menyelamatkan ini tadi. Benedetta ya. Benedettanya lari mundur. Lari dan dikejar
Oke, akan tumbang. Oke, tumbang oleh Lancelot. Apa yang terjadi? Apakah ternyata apa Dien? Kali ini pemirsa, apa yang terjadi pemirsa? Air bencana. Tidak dinyana. Ternyata Lancelotnya langsung saja meng-end pertandingan kali ini dan dimenangkan oleh Vulcan. Dampingannya siapa kak ini? Dampingannya Kak Taufik, Vulcan King. Oke, Kak Taufik kali ini. Dan kalau kita lihat siapa MVP-nya, ternyata sudah jelas Lancelot. Oke, Anda adalah lawan yang hebat. Terima kasih. Anda adalah komentator yang hebat. Gak ada ya? Oke. Inilah pertandingan hari ini, kita lanjutkan nanti malam. Nanti malam ada pertandingan lagi kak, yaitu antara siapa? Lock Horizon melawan siapa? Sebentar saya lihat dulu jadwalnya ya. Lock Horizon akan melawan dari Anchorman, dampingannya Kak Fatoni melawan dampingan Kak Abi dan Kak Fathul kali ini. Nanti kita lihat jam 19 malam ya, jam 7 malam. Jangan lupa tonton, dan yang masih menonton jangan lupa like, comment, subscribe channel Ibnu Sina kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum.